Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah dapat mewakili seluruh nikmat yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bacaan selawat. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati dan saya muliakan, kepada seluruh penonton video kali ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan tetap terus dihujani dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan saya sampaikan yaitu bahwa seluruh yang hidup di atas dunia tak pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan ketakutan dalam hati, kecemasan dalam pikiran. Setan selalu membisikkan kesedihan, setan selalu membisikkan kegalauan. Halau rasa takut itu dengan takbir, halau rasa cemas di pikiran itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujian datang silih berganti. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalim, kekasih Allah, Al-Khalim, orang yang paling dekat dengan Allah, ujian datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Apa kata Ajar? Apa kata Ibrahim kepada ayahnya Ajar? Ya abati, wahai ayahku, kenapa kau jadikan patung ini sebagai Tuhan? Kenapa kau jadikan berhala ini sebagai sesembahan? Apa jawab Ajar ayah Nabi Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, kalau kau tak berhenti terus-terusan mengajak aku mendapatkan hidayah dari Tuhanmu itu, la arjumannaka, akan aku lempar kau dengan batu ini sampai mati. Begitu yang dikatakan oleh ayah Nabi Ibrahim. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama Ibrahim. Tinggalkan aku selamanya. Dengan kelembutan hati dan pikiran Sayyidina wa Maulana Ibrahim, dia berkata kepada ayahnya, sa'astaghfirulaka Rabbi, akan aku mintakan ampun atas dosa-dosamu di hadapan Allah, wahai ayahku. Innahu kana bihafiya, sesungguhnya Allah itu sayang kepadaku, wahai ayahku. Allah itu cinta kepadaku. Maka akan aku mintakan ampunannya untukmu di hadapan Allah, wahai ayahku. Ini pelajaran pertama dari kisah Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Ujian yang kedua, selama 86 tahun Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, berikan aku anak yang soleh ya Allah. 86 tahun dia berdoa meminta anak yang soleh. Lantas hari ini sudahkah kita berdoa wahai saudaraku? Sudahkah kita meminta kepada Allah? Sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan semua yang kita cintai dalam hati, semua yang kita inginkan dalam pikiran. Tapi Allah hanya ingin melihat kita menetes air mataku dalam doa-doa. Allah ingin menghapuskan dosa kita dengan doa-doa. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud, fa aksiru fi du'a, saat kita bersujud, marilah sama-sama kita meminta kepada Allah apa yang ingin kita minta. Ini menjadi pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, bahwa setiap yang hidup di atas dunia tak pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Kepada Dewan Hakim saya mohon maaf, kepada seluruh jamaah saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari dukung saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.